Sorry, yes, DJ. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini gue mau ke Pasar Parung, mau cari kompeng kanarwana gue. Karena nih kalau dilihat nih bawahnya nih masih banyak makanan yang belum kemakan nih, udang-udang bekunya nih. Mungkin mereka kekenyangan, dan kayaknya nih gue lihat ikan-ikan ini mereka nggak mau kalau misalnya makanannya udah di bawah. Jadi gue rencana mau cari ikan pari sama mungkin ya lopeng-peng ya, kalau ada buat kontennya. Oke, saksikan terus perjalanannya. See ya. Ini pari laut atau pari air? Tawar? Pari apa? Hah? Apa? Imatura. Imatura. Ini ya, apa? Payau ya? Payau, cuman ini udah... Full tawar? Satu bulan, kolam terpal. Kolam terpal payau, kolam terpal tawar? Sini kan tawar juga. Ini makanannya apa, Kak? Cacing apa? Kalau nggak cacing, nggak bisa. Udang beku. Udang beku bisa. Ini hitungan berapa senti, Kak? Oh, dia diameter sih, Kak. Hah? Diameter. Dia ada sengatnya nggak sih, Kak? Ada. Sengatnya tuh dia yang di ujung bagian ini. Ini kan agak kayak dua ekor ini. Ini gelap banget maksudnya ya? Iya. Coba kalau macamnya, bocor. Gimana? Pokoknya belakangnya ngelindar. Oh. Yang dua lapis itu? Iya. Itu sengatnya di situ? Kalau disengat apa? Hasil? Oh, merindukan kasih sayang. Demam gitu kan? Demam. Kayak pati lele gitu? Lebih dari lele? Ini kena berapa? 350. Bisa kurang atau? Hah? Airnya dikurangin. Bukan harga. Udang ini bersih gak nih? Apa perlu dikarantina dulu? Gak usah, sangat aman. Kalau lihat dari dia kan dari bawahnya. Hah? Wah, coba lihat. Ini masuk udang? Udah masuk, kan? Udah makannya di bawah. Oh. Kalau udangnya udang galang nggak bisa. Bisa. Kecil. Udang beku apa bisa masuk? Ini apa nih, Kang? Itu marmelenser. Hah? Marmelenser. Lenser. Lenser tapi yang putih. Marmelenser. Bersih bersih. Bersih bersih apa? Kotoran kayak botia gitu. Oh, bukan. Oh, bukan. Bukan bersih bersih dosa, bukan? Berapa duit itu? 80. Tapi ribet nggak, lasak nggak kalau nempel sama itu, sama ikan pari, rebutan makanan, lapak, ah, rebutan lapak sih nggak, dia bisa sering mojok, mojok, mesin dan macam, kedua nggak, itu sendiri, kedua, mojok kedua, biasa kan mojok kedua nih, tapi sendiri, masih kurang lah, paling berapa? 20. Asik. Saya kurangin 30.000. Ini Oscar. Oh, berapa Oscar? Gimana, Git? Takut? Hah? Hah? Atau kita keliling dulu? Ntar kan lihat dulu. Ya udah, lu gak kemana-mana kan, Kak? Lagi lah. Iya, okay, kita lihat dulu yang lain.
ini cuy. Jadi kan apa? Pari kemarin mana bang? Pari di rumah. Ya, iya. Di bawah ya? Iya, parinya di bawah om. Tuh. Kalau mau ke rumah nggak apa-apa. Ada. Bisa. Ada di rumah dekat. Nggak di bawah. Oh. Rumah dekat kok, mau ke rumah juga. Di Parung juga ya? Di belakang rumah sini. Hah? Di belakang. Banyak yang parinya? Ada. Mana ya? Jalan kaki. Iya. Nggak apa-apa. Dekat kok. Nggak jauh. Boleh lihat-lihat dulu nih. Kita ke rumah abang-abangnya. Ada pari apa ini, Kang? Hari ini kita cuma masuk di motor aja, Om. Oh, motor aja. Ya. Untuk imanggulannya masuk. Oh, ini motor. Ya, ini kecil amat, Kang. Iya, kalau motor masuk segede gini, Om. Ya. Kecil-kecil juga kalau motornya masih tinggi. Iya. Karuan tadi udah. Iya, kalau campur sama Arwana mah bisa sih. Ini kena berapa? Mana? Ini 1,2. Oh, masih dari sono kan, Om? Oh. Ini makannya apa? Apa tuh? Nah, itu. Oh, ulet Hongkong? Iya. Oh. Wah, ini saya takut dihajar, Kang. Takut dihajar, ya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ini mah. Agak gedean dikit, kurir lagi. Nah, boleh minta nomor telepon Akangnya aja, boleh, kan? Nanti saya kalau misalnya nggak bisa ke sini, kita bisa kirim-kirim. Nanti kalau misalnya ini, kita kirim-kirim gambarnya. Boleh, boleh. Kang siapa? Baron. Baron. Sayang, saya beli ntar cuma buat kita teopatolin, kan? Benar. Baron. Baron. Ya. Kayak ini. Penyanyi gitaris. Ini mangga. Oh, ekornya panjang ya? Ya. Berapa nih? Kalau segi mana? Kalau ini 4,5-an. Gede. Jadi sebenarnya sebesar keramik ini. Ah. Nah. Berapa nomornya Kang Warang? 0838 1806 0806 0627. Itu nomor WA aja, Om, ya? Iya, nanti saya WhatsApp ke Oka ya. Siap. Oke, makasih Kang Baron. Sudah aktif ya buat sini ya. Sapu-sapu, makan dulu kok siang. Ah, saya. Ini kalau kayak botol mah apa namanya? Keluarin lebih aja ya. Iya. Sama ya. Hiu Papua. Ini nanti perlu diaklimasi, Kang? Kalau bisa sih sebelum dicubuin, kayak biasanya kita kalau di akuarium sama pas-pas ini kita 20 menit atau 30 menit baru lepas. Ini udah karantina belum, Kang? Gua takut arwana tuh mati. Saya campur sama arwana. Oh enggak, maksudnya udah bukan dari kolam? Bukan. Udah di akuarium. Aman ya? Nanti kalau sebisa mungkin sih pas jatuh masih airnya jangan masih dimasukin. Oh iya, saya taruh wadah aja dulu nanti ya, terus di isi ya airnya. Nah ini sih yang jenisnya lebih bagus lagi kayak Motoro. Motoro ada? Gak. Oke, gak ada. Soalnya yang gimana juga. Gak main Motoro. Pal-pal. Iya. Gak ada. Lumayan tuh harganya. Iya. Yang mana tuh sama Akang 300 juga kan kita nggak tahu ya namanya. Beda. Tokonya 300-an semua gitu. Semua serba 300. Kang siapa? Sidik. Kan mana tahu apa namanya mau nambah. Berapa nomornya Kang Sidik?
Kemarin tadi belum ngasih. Iya, tadi ada motor tapi kecil. Ya, buat mati. Wah, jangan dong, ntar kalian nih. Kompetitor. Dia kena ini sih, satu kemarin. Dia kecil kan? Kang Sidik ya? Hah? Apanya? Oh, nggak tahu. Ini bisa kirim-kirim juga enggak? Kalau juga bisa. Apa? Juga. Oh iya. Tang gua bayarnya sistem transfer ya. Apa lu ada cash? Enggak ada kalau gitu. Iya habis tuh. Tadi kebayar-bayar bengkel. Mana? Apa? Nah, emang Akang gak punya nomor rekening? Mama kek? Masih ada orang. Gak pake nomor rekening. Sorry, it's DJ.